menindaklanjuti keresahan warga Palembang terkait dengan maraknya truk odol melintas pada siang hari, maka jam melintas truk odol sesuai perwali nomor 26 tahun 2019 harus direvisi ulang oleh pemerintah Kota Palembang. Saat ini warga Palembang diresahkan dengan maraknya truk odol melintas di jalan raya pada siang hari. Kondisi ini tentunya membuat warga Palembang menjadi khawatir dan takut melintas di jalan raya. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Palembang dari Komisi 3, Firman Syahadi, mengungkapkan jika pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan dialog dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Provinsi serta Kementerian Perhubungan terkait dengan odol ini. Ditambahkan oleh Firman Syahadi, jika pihaknya mengusulkan agar aturan jam melintas truk sesuai perwali nomor 26 tahun 2019 untuk direvisi ulang oleh pemerintah Kota Palembang karena tidak sesuai saat pelaksanaannya. Itu ke depan setelah ini kami dalam waktu dekat mungkin di bulan-bulan 6 ini akan kami panggil, termasuk kemarin kan sudah kita ini juga kan, tidak direvisi Pak. Wali kota Pak ya? Iya, jamnya Pak ya? Nah. Idealnya Pak jam berapa lah Pak? Kalau usulan gitu. Kemarin itu kan dari jam 6 ke jam 6 itu. Iya. Ah, iya betul. Sebenarnya 6 sore 6 malam ya? Iya. 6 pagi. Iya. Tapi itu tadi, banyak main mata. Selain melakukan revisi terkait aturan jam lintas, sesuai perwali nomor 29 tahun 2019, DPRD Palembang juga mengusulkan upaya seluruh truk odol yang melintas di jalan raya Kota Palembang untuk dilakukan kir di Kota Palembang. Firman Hidayat, PAL TV.